Bintang voli Indonesia Rifan Nurmulki dipastikan absen pada ajang Livoli 2023. Hal ini lantaran Rifan ingin fokus bermain di liga luar negeri. Livoli Divisi Utama 2023 merupakan kompetisi antar klub level teratas di Indonesia yang rencananya bakal diselenggarakan mulai 6 November 2023 mendatang. Tapi, di Livoli 2023 kali ini dipastikan tak akan dimeriahkan oleh penampilan Rifan Nurmulki. Selain ingin fokus bermain di luar negeri, Rifan juga ingin memberi kesempatan para pemain muda untuk unjuk gigi di Livoli. Rifan terakhir kali tampil pada ajang Livoli yakni pada tahun lalu bersama klubnya Samator. Rifan Nurmulki merupakan pemain binaan Samator dan telah membela klub voli asal Surabaya itu sejak 2013. Selama tampil di Livoli dan Proliga, Rifan ikut membantu Samator menjuarai Proliga pada 2014, 2016, 2018, dan 2019. Rifan juga pernah merasakan kompetisi luar negeri bersama Nakhon Ratchasima The Mall di Thailand dan VC Nagano Tridents di Jepang. Senada dengan Rifan, Hadi Sampurno, selaku manajer Samator, juga memastikan kalau Rifan tak akan bermain pada Livoli 2023. Adapun Livoli Divisi Utama 2023 akan bergulir di 3 kota, yakni Tangerang, Magetan, dan Kediri. Livoli 2023 bakal diikuti oleh 8 tim putra dan 8 tim putri.